está mal que te toque. Ya, di sini ada macam-macam serangga seperti kupu-kupu. Di sini kupu-kupu hidupannya seperti ini. Ini ruangan audio visual untuk rombongan kalau rombongan pengen melihat atau nonton tentang serangga. Nah, ini patung belalang Sumba. Kita sekarang menuju ke taman kupu-kupu yang hidup. Sekarang kita juga ada koleksi yang hidup belalang Sumba. Taman kupu-kupunya yang hidup. Ini hari kupu-kupunya jarang yang berkembang. Kalau bisa siang, siang hari atau pagi hari sekitar jam 9 jam 10. Di sini juga akan ikan yang harganya 2.000 untuk ikan-ikannya. Dan ada kolam ikan air mancur. Ada kucing-kucingnya yang dari di atas. Kita menuju keluar. Di sini juga ada koleksi hidup belalang gaun dan belalang ranting. Nah, ini dia. Ini belalang daun yang hidup, yang di dalam kan tadi ada yang mati diawetkan.
Nah, ini belalang rantingnya seperti ranting. Dia tiga macam itu sama, ada yang kuning, hijau, coklat, seperti batang pohon jambu. Sekarang kita masuk ke kandang kepompong. Nah, ini dia kepompong ini. Jadi kupu-kupu itu juga tergantung cuaca. Nah, ini yang sudah tetas, yang sudah jadi. Biasanya kalau yang ini dilepas ke taman kupu-kupu. Inilah koleksi kami yang dari seluruh dari Indonesia. Kami tunggu kedatangan Anda.